Untuk mengolah nyale, gak bisa sembarangan teman. Kalau prosesnya salah, bisa-bisa hasilnya bau amis. Yang pasti, siapkan dulu bumbunya. Yaitu cabai rawit, bawang, garam, dan jeruk nipis. Selanjutnya, haluskan bawang yang sudah dipotong-potong, cabai rawit, dan beri sedikit garam. Setelah itu, campurkan bumbu ke dalam nyale. Aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah diberi bumbu, selanjutnya hingga dikemas. Daniel, Ridwan, Bayu, ayo masukkan nyalenya. Yap, semua udah kita bungkus, teman. Biar tidak rusak saat dibakar, bungkusannya kita jepit seperti ini. Baunya sudah bikin lapar, teman. Kalau daun kelapa sudah berubah warnanya dan isiannya berubah kehitaman, itu tandanya sudah matang, teman. Ayo kita angkat. Ini dia pepes nyale buatan kami. Mumpung masih panas, ayo langsung habiskan. Rasanya gurih, teman. Perpaduan bumbunya pasti lidah. Oh ya, teman. Kandungan protein dan kalsium nyale ini cukup tinggi loh. Dibandingkan dengan telur ayam dan susu sapi. Kalau teman-teman di rumah tertarik mencobanya, mohon bersabar ya. Tahun depan kalian bisa datang kok ke Pulau Lombok. Hihihihi.